Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Budi Luhur Aluminium. Kompor tanam adalah sebuah alat memasak yang pemasangannya ditanam pada alas top table bawah dapur dengan melubangi sebagian alas tersebut. Ada tiga jenis kompor tanam, yaitu kompor tanam gas, kompor tanam listrik, dan kompor tanam induksi. Yang umum digunakan adalah kompor tanam gas dengan menggunakan gas LPG, sedangkan untuk kompor tanam listrik dan induksi sama-sama menggunakan energi listrik. Bedanya, kompor tanam listrik menggunakan energi listrik langsung pada kompor, sedangkan kompor induksi menggunakan reaksi energi elektromagnetik. Pemuda, jadilah pribadi yang tangguh, teruslah bertumbuh dan pantang untuk mengeluh. Pemuda itu semangatnya. Alhamdulillah, hari ini kami akan mereview kembali kitchen set karya-karya kami. Kitchen set ini adalah kitchen set aluminium ACP tipe Basic 3 dengan rangka aluminium warna putih gading dipadu dengan ACP warna senada pada bagian dalam dan warna grey pada tampilan luarnya. Kitchen set adalah pesanan Ibu Agus di Batu, Malang. Secara bertahap, Ibu Agus memesan produk di Budi Luhur Aluminium. Tahap pertama, Ibu Agus memesan kitchen set bawah dapur dengan lemari bawah tangga. Berikutnya, selang beberapa bulan, Ibu Agus memesan kitchen set atas. Kitchen set Ibu Agus berbentuk letter L dengan rak piring stainless di pojok sebelah kiri di atas zinc wastafel cuci, sedangkan sisi bagian kanan terdapat cooker hood. Alhamdulillah, berikutnya kami akan mereview kompor tanam Modena dengan kode produk BH1725. Kompor tanam ini berjenis kompor tanam gas dengan memakai gas LPG atau LNG. Modena BH1725 merupakan kompor gas tanam 2 tungku 70 cm yang dilengkapi dengan triple ring burner, menghasilkan panas maksimal ke seluruh permukaan bawah piranti memasak. Tampil mewah dengan glass top terbuat dari tempered kristal.
tahan panas dan kuat terhadap beban berat. Memiliki pematik api dengan sistem one hand ignition yang terintegrasi dengan knob atau penyala api memudahkan user saat menyalakan kompor. Kompor ini memiliki fitur gas safety technology dengan sensor termokabel yang mampu menutup aliran seketika saat api padam. Burner pada kompor tanam Modena PH1725 dibagi menjadi dua bagian, yaitu burner head yang merupakan tutup tungku bagian atas tempat keluarnya api dan burner body sebagai tempat meletakkan burner head. Kompor ini juga dilengkapi dengan simmer burner untuk api tengah dan casing burner sebagai distributor api. Terdapat pan support, yaitu dudukan penyangga memasak yang membuat wadah memasak lebih stabil. Terbuat dari bahan berkualitas sehingga tahan terhadap beban berat dan tahan panas. Modena PH1725 juga dilengkapi dengan Eco Gas System yang memperlancar sirkulasi oksigen pada tungku, menghasilkan api biru merata dan hemat gas. Oke, Budi Lur Lover, cukup sekian video dari kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and then share. Semoga keberlimpahan rezeki selalu menaungi kehidupan kita semua. Salam sukses selalu.